Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kasus hukum antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri sampai saat ini masih berjalan dan jauh dari perdamaian. Bahkan menurut pengacara Dr. Richard, kasus ini sulit untuk dicari jalan damainya. Sulitnya mencapai perdamaian antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri karena ada pihak lain yang ikut campur. Rasman mengatakan kliennya sangat terbuka untuk peluang damai. Namun hal ini belum bisa dicapai setelah 3 kali mediasi selalu gagal. Seperti diketahui, Richard Lee dilaporkan oleh Kartika Putri terkait dugaan pencemaran nama baik ITE. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan Richard Lee berstatus sebagai saksi terlapor. Namun Richard Lee dinyatakan tersangka atas dugaan kasus illegal access yang dilaporkan pihak penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan dokter kecantikan yang tinggal di kota Palembang ini sempat ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Beruntung hanya dalam waktu 24 jam dia kembali dibebaskan.